isu yang sangat sensitif. Tapi juga menjadi pengajaran buat saya sebagai seorang suami juga. Dan kita lah semua sebagai, kita ada keluarga kan, kita ada family, kita ada keluarga. Yang penting kita ada ibu, kita ada ayah. Dan juga ibu dan ayah mertua kita lah. Jadi, pada pandangan saya tu eloklah kalau isu ini, ataupun kita kata orang yang terlibat tu lah, ada batang tubuh orang yang terlibat tu, ambillah satu langkah supaya isu ini tidak lagi diperbesarkan lagi, terutamanya anak-anak kita. Macam anak-anak saya pun dah mula dah kan bertanya, sebab siapa tak tengok Mak Kilau kan. Jadi bila tengok nama tu, lepas tu dengan isu ni dan sebagainya, dah mula bertanya kenapa bah, kenapa, macam mana, kesiannya, macam tu lah. Jadi saya harapkan isu ni dapat diselesaikan dengan baik. Cuma apa yang paling saya tersentuh dengan isu ni ialah bila seorang ayah menitiskan air mata. Seorang ayah ni dia jarang menitiskan air mata di depan khalayak. Dia kadang seorang-seorang, dia temenung seorang-seorang, dia akan menitiskan air mata. Tapi bila dah mungkin barangkali dia menitiskan air mata tu, kecewa mungkin. Tapi saya rasa jauh di sudut hati dia ialah mungkin perasaan agaknya aku ni gagal lah. Contoh, mungkin bermain perasaan itu kan. Rasa menyalahkan diri, apa salah ayah kan, apa salah abah kan, anak-anak macam contoh lah, contoh. Jadi moga-moga kita tidak menjadi anak-anak yang mengguris ibu ayah kita. Ataupun kalau kita mengguris ibu, hati ibu ayah kita, kita manusia biasa, ambillah kesempatan untuk kita memperbaiki kembali, memperbetulkan kembali, dan mohon maaf dan memperelokkan kembali, menjernihkan kembali apa yang keruh. Tidak ada masalah yang tak dapat dirungkaikan, diselesaikan. Moga-moga Allah memberi panduan, insyaAllah. Saya melihat kes yang berlaku ni, pada pandang saya lah, kalau salah saya mohon maaf, individu ni ataupun sahabat kita ni mampu kan, mampu, maknanya dari sudut apa sudut, mampu kan. Jadi apa salahnya dibuat dengan cara yang baik lah, maksudnya dengan pengetahuan ibu ayah kan, dengan redha, dengan restu, dengan doa Allahuakbar kan, dengan apa tu kita kata, ucapan-ucapan yang baik. Dan sebab itulah banyak sebenarnya berlaku, bukan ini pertama kali, banyak sebenarnya berlaku kes-kes yang akan menyebabkan perkara yang menyakitkan banyak pihak selepas selepas perkara yang tersebut kan. Tengok keluarga bila dapat tahu macam mana sebagainya. Jadi pada pandangan saya, Islam itu indah, Islam itu mudah, tapi jangan kita permudahkan sampai merosakkan Islam itu kan. Jadi ada saluran-saluran ataupun ada jalan-jalan yang lebih baik lah, yang okey, yang baik untuk mengelakkan daripada kita kata nama Islam itu sendiri. Jadi mudah-mudahan.